bahang anugerah juara lagu 33 kian terasa. Ha, itu yang semua orang tengah merasai. Dan di kesempatan ini, Melody sempat bertemu dengan penyanyi Di Matamu, Sufian Suhaimi. Ha, tak mau emo-emo, okey? Ha, Sufian kuat. Okey, jom kita tanya dia. Dah ready ke belum nak ke pentas anugerah juara lagu nanti? Persiapan dari segi konsep persembahan, busana, semua dah ada idea dan dalam proses nak menyiapkan benda tu. Cuma sekarang ni yang paling saya risau adalah faktor kesihatan. Saya harap menjelang AJL nanti saya punya condition tekak dan segala-galanya daripada hujung rambut sampai hujung kaki semua sihat supaya dapat memberikan persembahan yang terbaik. Bukan saja kesihatan jasmani tapi rohani pun sebenarnya penting juga menjelang hari-hari besar ni. Kepada finalis-finalis lain, saya nak ucapkan good luck juga. Semoga semua diberi kesihatan yang baik agar kita dapat memberikan persembahan yang baik pada semua penonton-penonton AJL nanti. Itu pasal AJL lah ni nak tanya ni. Masuk 2019, ada satu yang kita orang terbaca. Lebih kurang macam ni lah bunyi dia, macam this year untuk Chinese calendar ya, year of pig. Tinggalkan ke di situ. Jadi benda tu sebenarnya tujuan untuk siapa tu? Ha? Tak adalah, it's a new year. Rasanya semua orang biasanya kalau tahun baru ni akan buka buku baru. It's like indirect joke lah kot sebenarnya. Macam ada dalam kalangan netizen yang mungkin diorang ni susah nak move on. Mungkin diorang terlalu sayangkan saya ataupun diorang sayangkan orang lain yang membuatkan diorang tak dapat menerima hakikat yang benda dah lepas tu dah lepas. Tapi mereka masih lagi membawa benda tu sampai sekarang lagi. So apa kata kalau kita sama-sama jadi orang yang baik, jangan bersikap yang tak baik lah untuk tahun yang baru ini. Macam tujuh. Adakah ia lebih menjuruskan kepada netizen-netizen yang mungkin tak faham bahasa ataupun macam you kata tadi tak move on, yang still lagi nak tag nama you dekat orang itu punya Instagram? Itu adalah tujuan asal tweet tu lah kot. Tapi actually tujuan saya adalah untuk menegur orang-orang luar sana yang masih mengungkit cerita-cerita lama. Saya okey je sebenarnya. Saya takut ada beberapa pihak yang terguris perasaannya, yang sepatutnya mereka jadi happy tapi diorang tak happy sebab netizen-netizen ni. Apa kata kita sebarkan benda yang baik dan juga cinta dan kasih sayang daripada kita sebarkan kebencian. Wow, maksudnya tinggalkan perangai itu, maksudnya menjurus kepada netizen-netizen yang tak faham ni lah. Bila bukan netizen-netizen lah, semua pihak lah kot. Jadi dengan cerita dah ada orang baru. Tadi mengaku, baik sekarang depan kamera mengaku. Tadi off camera dia kata dia dah ada someone. Tak adalah sama someone. Adalah saya spend time dengan kawan-kawan dan juga kawan-kawan lah. Berapa tu? Berapa orang kawan tu? Dalam macam ada dalam list macam okay, 5 orang ni kita pilih yang terbaik lah. Macam tu ke? Kita terus 4. Senang. Adik rasa menjadi seorang yang bernama Sufian Suhaimi ni tak susah kot untuk cari pengganti. Saya dah perasan ada 2-3 orang nama yang macam tolonglah keluar dengan saya. Bila saya klik profile dia, boleh tahan. Ada tak macam di kalangan followers juga yang Ian sedang keluar sekarang? Kalau social media tu saya tak interact sangat. Saya lebih senang berjumpa orang real life sebab kat situ kita dapat tengok dia in person lah kot. So kita dapat rasakan aura dia, aura baik ke aura tak baik. Boleh try. Tapi tak adalah macam saya tak layan komen-komen netizen ke apa. Saya tak rasa saya nak cari jodoh melalui social media. Adik akan recommend dekat saya yang mana. So, saya tak shortlist lagi yang komen-komen tu. So adik dia selalu stop. Untuk perbezaan yang 2018 dan 2019 ni, adik interview awak dia macam hari ni macam agak loose, agak macam happy-happy, agak macam berbunga-bunga cinta tu ada dalam jiwa katnya. Tak adalah, sebenarnya saya terbawa-bawa mood tengah shoot untuk promo AJL tadi. So kita in character yang happy-happy. Alah, shoot untuk AJL lagu Ni Matamu kan happy apa lagu tu? Nak promo AJL mestilah happy. Takkan nak macam tengok AJL nanti. Takkan nak macam tu, Din.